Terlalu indah buat Stefan William, sehingga ia tak sanggup kemana-mana lagi. Pun untuk sekedar melihat Lucio dan William dari hasil pernikahannya dengan Celine Evangelista, Stefan juga terlalu sibuk hingga selama lebih dari setahun tak sempat sedetik pun bersua dengan anak-anak. Bertemu muka, sesederhana menanyakan kabar juga seringkali terabaikan. Demi anak-anak yang mengira Papa Stefan sedang kerja, Celine terkadang harus benar-benar menurunkan ego untuk memulai percakapan. Sini ada orang tua tunggal dengan 4 orang anak yang pontang-panting mencari penghidupan. Di sana ada papa muda yang juga sibuk keluar masuk hutan, menyusuri pantai demi menyenangkan si pirang kekasih hatinya. Yang terbaru, Stefan bahkan memilih merayakan ulang tahun sang kekasih di luar negeri. Tak sedikit dari mereka yang kemudian melontarkan kritik-kritik pedas yang membuat ayah dua anak itu kena mental. Menyandang status duda keren, bintang Evil Amin Love Samuel Rizal melakoni peran sebaliknya. Menikah pada 2012 dengan Stevie Agnesia, rumah tangga mereka hanya bertahan hingga 2016. Sejak saat itu hingga sekarang, praktisnya Samuel mengurus sendiri sang anak perempuannya. Sebaliknya, sang istri justru dituding menelantarkan anak sebelum akhirnya menikah lagi dengan seorang pilot. Tak seindah kisah cinta dalam Evil Amin Love. Di kehidupan nyata, asmara Samuel Rizal justru kebalikannya. Namun meski demikian, di mata Drusilia sang putri semata wayangnya, Samuel adalah pahlawan dan cinta pertama dalam kehidupannya.